Halo pencinta dunia e-sports, gelaran kejuaraan Mobile Legends tingkat Asia Tenggara atau sering disebut MSC akan digelar pada bulan Juni di Malaysia sebagai negara tuan rumah. MSC sendiri berlangsung selama 9 hari, yaitu dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juni tahun 2022. Indonesia sendiri mengirim dua tim perwakilannya yaitu RRQ Hosi dan Onyx Esports. Akan tetapi sangat disayangkan, salah satu tim perwakilan dari Indonesia yaitu Onyx Esports harus gugur di fase grup setelah menelan kekalahan satu kali dan hasil imbang satu kali. Dengan ini, hanya ada satu tim perwakilan saja dari Indonesia yang terus berjuang di gelaran MSC ini, yakni tim RRQ Hosi. Di babak playoff hari pertama, tim RRQ Hosi berhasil mengunci kemenangan atas tim EVOS SG dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini membuat tim RRQ Hosi bertengger di upper bracket. Langsung saja simak berikut hasil pertandingan tim RRQ Hosi di babak playoff hari pertama beserta jadwal RRQ Hosi selanjutnya di playoff hari kedua.